Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari rekan kita yang ada di kolom komentar. Jangan lupa sebelum saya membacakan pertanyaan ini, video saya ini di subscribe dan dikasih like. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan jawab seperti video ini. Ini pertanyaan dari Ibu Ika Lestari. Izin bertanya Pak, saya ada angsuran kredit mobil di titik-titik di bank ya, tapi kreditnya investasi. Apakah saya masih bisa minjam di bank lain dan jenis kreditnya apa? Padahal cicil mobil saya tidak ada yang macet. Begini Bu Ika, kredit investasi ataupun kredit modal kerja ataupun multiguna itu sama aja, cuma penggunaannya aja yang berbeda. Investasi, pembelian barang ataukah pembelian aset, modal kerja buat usaha, multiguna bebas, tujuannya aja yang berbeda. Tapi kalau namanya ibu misalnya investasi tapi ibu mau mengajukan kredit, namanya kredit modal kerja, tetap terdeteksi oleh BI checking atau sekarang ini namanya itu SLIK, tetap terdeteksi. Tapi tentu saja dilihat dari kemampuan ibu, dari sisi jaminannya apa, agunnya seperti apa, ya. Begitu jawabannya Bu ya. Semoga membantu Ibu Ika. Jangan lupa video saya ini di subscribe dan dikasih like. Dan jangan lupa juga video saya ini di share aja ke teman-teman atau sanak family yang membutuhkan informasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.